Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita artis terkini. Kami dah get back semula, kata Edi Ashraf. Orang kata, rezeki jangan ditolakkan. Itu penjelasan dari bibir pelakon Edi Ashraf berhubung desas-desus mengatakan cinta antaranya dengan aktris jelita Emilia Henderson kini kembali bertaut. Edi atau nama sebenarnya Muhammad Edi Ashraf Rosmadi menjelaskan, Emilia sememangnya seorang yang amat istimewa dalam hidupnya. Bagi saya, Emilia adalah kurniaan rezeki dalam kehidupan saya. Sebenarnya, lebih kurang setahun juga kami tak jumpa, sekarang dah jumpa balik dan sekarang kembali rapat. Emilia seorang yang sangat baik dan saya tak nafikan, kami sekarang sangat rapat. Kami pun dah mengenali diri masing-masing lebih 2 tahun. Saya tak tahu tentang dia, tapi saya memang serius pasal hal ini. Kami mempunyai hubungan istimewa. Sebelum ini pun, macam kalian semua tahu, kami pernah jadi kawan yang sangat istimewa. Senang cerita, sekarang kami dah get back together. Menjawab harapan dan doa dipanjatnya netizen agar dia dan Emilia benar-benar kembali bergelar kekasih, jawab Edi, saya tak nak buat sesuatu disebabkan mereka. Biar benda ni jadi sebab kami sendiri yang betul-betul suka dan saling mengenali diri masing-masing dengan cara yang selayaknya. Sungguh pun begitu, tak salah pun untuk mereka berharap, kalau tak jadi nanti jangan bersedih pula sebab sekarang ini kami cuba sebaik mungkin, ujarnya. Tidak bertepuk sebelah tangan, Emilia ketika ditemui juga tidak menafikan bahwa Edi adalah lelaki paling rapat dalam hidupnya buat saat ini. Sama ada kami bercakap atau tidak, bila Edi perlukan apa-apa, saya akan sentiasa ada untuk dia dan saya juga percaya energi yang sama disalurkan olehnya buat saya. Saya pernah ada bad blood antara kami, tak pernah. Edi seorang kawan yang baik dan sangat bijak. Tak tahu nak cakap apa, tapi benda pribadi saya rasa lebih baik kita simpan untuk diri sendiri dahulu buat masa sekarang, ujar Emilia. Baru-baru ini menjadi perbualan dalam kalangan peminat apabila dua selebriti itu yang sebelum ini pernah digosipkan bercinta kembali mesra dalam satu sesi fotografi jenama fashion terkemuka tanah air. Terdahulu, Edi mengundang perhatian ramai apabila mengundang lamaran terbuka kepada Emilia untuk disunting sebagai kekasih ketika sebuah festival makanan sekitar Mac tahun lalu. Bagaimanapun pada akhir Julai lalu, Emilia dan Edi seperti memberi bayangan hubungan cinta mereka sudah putus apabila masing-masing memuat naik ciapan seperti dalam emosi kesedihan dan kecewa. Malah, Edi juga turut memadam foto-fotonya bersama Emilia dalam akun Instagramnya yang sebelum ini dimuat naik sepanjang mereka berlakon dalam sebuah drama pada tahun lalu. Sekian info, terima kasih.